Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini di hari yang ke-7 di Madinah, insya Allah jamaah akan ziarah wada ke makam Rasul, juga ke Baqi dan para sahabat lainnya. Insya Allah ini bagian dari adab kita selaku umatnya. Ketika datang kita pertama kali kita menziarahi kanjeng Nabi, kemudian di hari terakhir pun kita akan meninggalkan Madinah. Sepantasnya bagian dari adab kita sebagai umatnya, kita juga menziarahi kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai ziarah wada ya, pamitan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah kita di Madinah selama 7 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga umroh kita yang akan kita laksanakan malam Kamis ini dilancarkan, jamaah sehat semua, dan ibadah umrohnya menjadi ibadah umroh yang mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jamaah akan check out dari hotel jam 2 setelah zuhur. Perjalanan menuju Bir Ali, jamaah telah menggunakan kain ihram. Insya Allah akan berangkat ke Mekah. Kurang lebih jam 10 malam kita tiba di Mekah dan istirahat sekitar sejam di hotel, kemudian akan melaksanakan rangkaian ibadah umrah, tawaf, sa'i, dan tahalul setelah niat sebelumnya di Bir Ali kita laksanakan. Mohon doa dari semua keluarga di tanah air, semoga ibadah umrah kita dilancarkan, jamaah sehat tanpa halangan suatu apapun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.